dari Penang menuju Medan. Bertemu kita di auditorium utama bersama Kak Wardina dan Dr. Harlina. Aku diapit dua wanita. Pengaruhnya besar pada anak muda. Terima kasih buat semua sudi hadiri wacana bermakna. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Yang saya hormati pengurus majlis Dr. Huzairah, Prato Umar, Saudara Suhaid, Saudara Iqbal. Terima kasih kepada Mahnah Bilal kerana tidak bosan untuk memilih saya sebagai moderator. Seterusnya para pensyarah yang saya hormati, adik kakak, tuan-tuan, puan-puan, mahasiswa, mahasiswi UIA yang saya hormati sekalian. Syukur alhamdulillah kita berada dalam suatu majlis ilmu yang sangat penting pada malam ini. Kita bukan berada di dalam bengkel penulisan ya pada malam ini. Kita juga bukan berada dalam sesi interview salehah ya ataupun imam muda, tidak. Kita berada dalam majlis ilmu yang lebih penting daripada itu. Mudah-mudahan saya doakan mampu untuk membuka minda saudara-saudari dan saya sendiri kepada institusi perfilman ataupun apa disebut sebagai layar perak dan kemudiannya institusi penulisan, iaitulah tinta emas, dan saya pula berpakaian gangsa malam ini. Yang penting adalah perubahan paradigma, iaitulah kita harap forum ini, sebab itu alhamdulillah kita buat dalam bentuk forum, sebab apa yang akan berlaku adalah sharing moment, perkongsian pengalaman bermakna Kak Wardina dengan Dr. Harlina selaku kolumnis tetap di majalah Solusi dan Kak Wardina sendiri sebagai pengacara di Malaysia hari ini. Jadi saudara-saudari semua, kita mahu mengubah paradigm kita kepada dua institusi penting ini, sebab agenda UID adalah Islamization. Jadi peranan anda semua untuk memandang penting institusi ini, dan kita harap paling kurang saudara-saudari menyumbang sesuatu 10 tahun ataupun 5 tahun daripada sekarang. Jadi saya tidak mahu membuang masa. Terima kasih pengurusi kerana meringkaskan tugas saya memperkenalkan banner.